Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali melaksanakan apel Hari Kesadaran Nasional bulanan yang rutin dilaksanakan setiap tanggal 17 dan diikuti oleh seluruh pegawai ASN Pemkab HSS bertempat di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten HSS. Untuk pertama kalinya setelah dilantik, pada kali ini PJ Bupati HSS Haji Hermansyah bertindak sebagai pembina apel yang diikuti Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, serta barisan terdiri dari para pejabat Eselon 2, Eselon 3 dan 4. Di akhir acara, dilaksanakan juga penandatanganan komitmen bersama reformasi birokrasi Pemkab HSS tahun 2023, yang dimulai dari PJ Bupati HSS dilanjutkan Sekda Kabupaten HSS, dan dilanjutkan dengan Kepala OPD terkait. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Bergerak.